guys, Amline apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Jadi kita sekarang mau pergi ke suatu tempat. Sohor. Sohor juga nih. Tempat main bola. Iya. Muka aku buret banget ya. Ya udah nih, biarin. Jadi guys, kita lagi on the way. Kita lagi berjalan. Iya. Kita mau pergi. Iya. Ke mana? Ke tempat main bola sama teman aku di kantor, teman aku yang di kantor kerja. Kita mau main bola, habis main bola sahur. Karena kita mulai main bola itu jam 11. Ini sekarangnya jam setengah 10. Jadi di sini itu kalau malam-malam pergi keluar itu enggak masalah, guys. Iya, malam-malam enggak masalah. Kalau di sini justru malam yang lebih rame ketimbang siang. Adam, rame. Bener. Gak berisik, mobil macet di jalan, gak ada. Cepat sampai ke tempat yang mana-mana kamu mau jalan. Terus udah gitu juga kan, kalau misalnya malam-malam tuh gak debuan gitu. Ya gak kelihatan debunya lah. Gitu. Ya. Jadi kita hari ini mau spending time lagi di luar. Ya. Ya. Let's go. Ya guys, akhirnya kita sampai juga di lapangan bolanya. Iya, bola. Ini yang di belakang kita itu jalan. Iya, ini jalanan. Benar-benar jalanan. Wow. Tuh, jadi di belakangnya jalanan. Di kanan kirinya ini apartemen. Ada itu mainan juga. Ini ntar kita shoot ya. Ini lapangannya kayak gini, guys. Ini lapangan jadi, bola atau futsal? Iya, futsal tapi open area. Bukan yang gede. Ini yang kecil. Ini di daerah mana namanya? Itu daerah Mahadi juga. Dekat kantor aku di belakang situ. Apa kantornya, apa pak namanya pak? Itu Talabat. Talabat. Iya, Talabat itu company untuk apa? Ya, untuk food, service food. Oh gitu, terus. Service food itu kayak Gojek sama Grab yang di Indonesia, tapi cuma untuk makanan doang, untuk iya. Order makanan buat, sama market. Buat kalian yang punya cowok atau cewek orang Mesir mau ngirimin makanan itu bisa ya dari Talabat ya guys ya, kali aja kan. Ada soalnya ada yang nanya sama aku, ada beberapa orang yang nanya kayak gitu, kak ada nggak sih kak? Soalnya aku punya kayak deket sama orang dari ya, sini gitu, terus mau mau ngirimin makanan tapi bingung kayak gimana ya, terus bayarnya gimana gitu. Coba kali aja Bapak Mada bisa membantu ya kan, kali ya, aja pakai aplikasi Talabat itu. Itu ada market makanan, jusnya juga, tapi gak ada yang gak ada baju. Nah, terus di sini ada kafenya nih guys. Iya, ini ada kafenya kayak gini. Sebenarnya kayak di entah berantah ya, tiba-tiba ada lapangan gitu di tengah-tengah apartemen dan yang lain-lain. Iya. Kayak lahan kosong gitu, terus habis itu dia bikin beginian. Bikin kayak ginian. Tempatnya nggak luas-luas banget sih guys. Walaupun tempatnya nggak luas, tapi di sini tempatnya nyaman dan udaranya lagi enak juga sebenarnya ini kebetulan. Udaranya lagi nggak terlalu dingin ya? Enggak. Ini nggak terlalu dingin. By the way, nanti selama aku mau nungguin Mada main bola, aku akan mencoba beberapa snack, guys. Beberapa snack yang ada beberapa dari kalian yang komen di aku, kak cobain snack Mesir dong. Cuman aku bawanya nggak banyak-banyak, guys. Kalau bawa banyak-banyak kayak piknik ya gue. Di sini kayak gelaran, kayak ngapain. Jadi aku bawa ada yang kalian saranin itu yang namanya Molto. Oh ya, Molto sama ada yang chips yang baru juga. Ntar aku mau nyobain gimana rasanya. Yang jus itu yang enak kan? Kamu gak suka yang tadi Bernadine? Kurang suka. Terlalu apa ya? Terlalu manis. Terlalu manis. Suami aku lagi getting ready, siap-siap mau untuk dia mau siap-siap main. Ribet banget. Tarzan Betawi tuh dia pakai kemana-mana selalu. Namanya Yasin. Yasin.
tim aku di Indonesia main sparring setiap minggu. Setiap minggu minimal 2 kali. Dua kali? Oh, sekali. Mana ada sekali? Kalian tahu nggak sih guys? Jadi ini tuh apa namanya? Mada tuh ngikut ini, ngikut main ini. Dia cuman kenal satu orang doang. Temennya dari kantor. Yang lainnya itu temennya. Nah lo gimana temennya? Gitu. Jadi dia so akrab aja gitu. Suami gue kenal banyak orang guys di sini, semua orang dia kenal. Sampai bingung banget. Diajakin ke sana kemari, hayu. Aduh. Suami aku tuh lagi mau main. Kok enggak bisa? Sekarang. Ya. Ya udah. Kan enggak apa-apa, cuma mau nge-shoot ininya doang. Tuh dia dibalik-balik jeruji itu. Duh, gimana sih nih? Goyang-goyang lagi mejanya. By the way, guys, di sini debu. Debunya banyak banget. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sembari aku nungguin Mada, aku bakalan nyobain beberapa snack. Salah satunya ini ada apa nih? Raw kettle cook. Kayaknya di sini lagi ini deh, lagi sangat amat sangat amat famous kettle cook ini. Nih. Sebenarnya ada lagi guys, satu snack ciki juga, kettle cook juga. Itu yang aku suka banget. Dia rasanya macam-macam. Brandnya ada namanya Spuds. Itu enak banget jujur li. Aku suka yang rasa sour cream plus onion. Jadi kita sekarang coba yang rasa sea salt dan balsamic vinegar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak juga sih. Cuman mungkin karena ada vinegarnya kali ya, jadinya apa ya, asamnya lumayan. Kemarin ada yang bilang ke aku, katanya buka Just Tip ini, buka Just Tip snack Mesir. Aku sebenarnya pengen sih, cuman takutnya nggak ada yang minat, itu doang. Kalau cuma 1-2 sama aja bohong nggak sih? Kita coba yang lain ya. Tadi Mada tuh beliin aku snack banyak banget, sekantong gede. Tapi karena ini kan kita di luar ya, ya kali gue bawa banyak banget, malu kali. Ini ada chipsy. Rasa sweet chili and tangy cheese. Kayak gini modelannya. Ini aku belum nyoba yang ini. Si chipsy ini ada banyak rasa juga. Dan ini kayaknya nih yang premium nih. Yang ini, karena yang satunya itu, yang satu varian itu dia kayak rada beda gitu loh ininya. Apa namanya? Kemasannya. Oh, kita netralisir dulu rasanya pakai jus jambu, guys. Nah. Kalau si chipsy ini bentuknya kayak gini. Kayak hampir kayak Citato ya. Cuman ini rada ininya kecil-kecil gitu. Bismillah. Panik. Kok gini dah? Ntar lu coba dulu. Kok gini sih rasanya? Ntar tuh kan baru pertama ya. Kurang. Kita lihat yuk sekarang Mada mainnya kayak gimana. Lihat ya, Mada kalau main kayak gini, gimana? Lihat, ini Tarzan Betawi yang ada tulisan Yasinnya. Dia kalau main all out sekali. Wah, gol! Keshoot suami gue. Masya Allah, emang dah Muhammad salah. Kali ini dia Muhammad bener. Wehehehe.
Mantap kali. By the way, kita akan lanjut ke Molto. Nih, kalian kalau bingung kenapa namanya Molto, ini Molto nih kalau di sini dessert guys, kayak croissant gitu. Jadi dia ada berbagai macam rasa, cuman yang enak tuh yang coklat katanya. Cuman aku belum tahu nih karena aku belum nyoba jujur. Aku sering banget lihat ini. Nih, lihat ini Molto. Molto tuh. Molto. Molto tuh lihat. Kita cobain yang mana dulu ya? Cobain yang basic-basic dulu aja kali ya, yang coklat hazelnut. Bentukannya kayak gini guys, roti. Isiannya memang enggak begitu banyak sih, tuh kayak gitu. Bismillah. Tarzan Betawinya lagi ini guys, lagi istirahat tuh. Lagi capek dia guys, lagi capek. Gimana? Gak apa-apa, itu enak. Enak, habis lagi. Maaf. Ada mangga. Aku udah nyobain beberapa juga. Ini aku udah cobain ini. Ini aku suka. Yang ini kurang. Ini lumayan. Yang salted caramel belum nanti. Nah, ada lagi minum asir mangga. Jus mangga. Minum. Guys, lama-lama dingin ini kenapa kok kayak enggak keblend blush gue? Ya udahlah ya. Ini lagi 15 derajat guys di sini guys. Ya Allah, masyaallah. 15 derajat, dingin banget coy. Tadi barusan aku lihat di itu. Ini Made udah mulai masuk lagi nih, udah mulai masuk main lagi. By the way, sekarang yang lagi rame di Indonesia apa sih guys? Aku tuh bener-bener kayak gak tahu apa yang rame. Maksudnya ada berita apa, ada makanan yang viral apa, ada apa. Di sana aku gak tahu sama sekali. Di HP itu cuman buat YouTube ini sama buat Yasin, Miss Rachel. Aduh, itu siapa lagi nyetel bleduk-bleduk ini, bocil-bocil. Kerudung melorot-melorot lagi ini, aduh. Jujur yang ini enak. Ini enak. Sedikit kemanisan kalau buat aku ya. Kalian yang suka manis, ini enak. Dan aku minum asir mangga. Asir itu bahasa Arabnya jus. Jus mangga di sini tuh bener-bener mangga yang kayak di blender, terus habis itu manisnya tuh alami. Enak banget. Bulannya terang banget guys. Bulannya terang banget, seterang itu. Aus. Muhammad benar. Muhammad benar. Itu. Tapi bukan Muhammad salah. Muhammad benar. Apa? Nih. Taruh di situ aja. Semangat guys. Di sini juga ada taman bermainnya juga nih guys. Nih kalau misalnya kalian bawa anak kecil ke sini, jadi enak banget buat apa namanya? Buat main-main. Kayak gini deh. Seru tuh. Ini kafenya kalau dari sini. Kelihatannya seperti ini guys. Tuh, seru sekali ya. Kalau bawa Yasin enak nih. Dia bisa main keliling-keliling. Dia suka banget sama perosotan.